Hai teman fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi. Hari ini aku mau ngajak kalian semua untuk latihan yoga khusus buat yang kandungannya sudah berusia trimester kedua. Jadi kira-kira tuh 14 minggu sampai 26 minggu lah ya. Nah, kurang lebih lah. Di trimester 2 ini sebenarnya adalah momen dimana teman-teman tuh bisa ngerasain olahraga dengan lebih nyaman. Paling nyaman tuh di trimester kedua. Nah, di trimester kedua inilah waktunya kita mempersiapkan kekuatan otot-otot kita, terutama otot kaki, otot pinggul gitu, untuk berlatih nafas dan juga menambah stamina. Selagi kita bisa bergerak dengan nyaman di trimester 2, manfaatkanlah dengan baik. Untuk latihan kali ini, kita akan menggunakan knee pad, ya, alas lutut, atau kalau nggak ada pakai handuk seperti biasanya, kemudian juga yoga block, ya. Nanti kita akan berlatih bersama-sama, oke? Yuk, siapin dulu alat-alatnya kalian. Oke, langsung aja kita akan mulai latihan kita hari ini. Yuk, buka dulu tangannya yuk. Inhale, tarik nafas, bawa panjang ke arah samping. Buka dadanya, kita bernafas. Atur dulu nafasnya. Yuk, tarik nafas, bawa tarik tangannya ke arah atas. Inhale. Exhale, buang nafas, bawa turun lagi tangannya ke arah bawah. Good. Masih lagi yuk. Inhale, tarik nafas, bawa tarik ke arah atas. Good, bawa turun lagi ke arah bawah, exhale, buang nafas. Satu kali lagi, bawa tarik lagi ke arah atas, inhale. Buang nafas lebih panjang. Kalau dirasa buang nafas dari mulut lebih nyaman, silakan buang nafas dari mulut. Yuk, sekarang buka kakinya, salah satu kakinya buka panjang ke arah samping. Dah, sekarang pegang ujung jari kakinya, kalau nggak sampai pegang di betis atau pergelangan kaki. Ya, buka sedikit tangannya ke arah samping, dadanya bawa tarik ke arah samping sedikit, coba stretch punggung sampingnya di sini yuk. Buang nafas pada saat turun ke arah bawah. Good. Tahan dulu di sini, inhale, jangan lupa nafas. Exhale, buang nafas. Satu nafas lagi, inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Good, kembaliin dulu, bawa tarik ke arah samping. Ya, sekarang kita ganti kakinya yuk. Bawa buka lagi, kaki yang satunya panjang, satunya dilipat. Ujung jari tangan pegang lagi pergelangan kaki. Buka tangannya, inhale. Sedikit buka dadanya ke arah belakang. Ya, biarkan dadanya terbuka, punggungnya rata. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas. Tahan dulu di sini. Inhale lagi, tarik nafas. Lihat ke atas boleh. Buang nafas. Satu nafas lagi yuk. Oke, good. Buang nafas, exhale. Yuk, sekarang tarik nafas kembali lagi ke arah tengah. Ya, sekarang kakinya satuin dua-dua di tengah. Buka dulu di sini, pinggulnya buka. Good. Boleh bawa pegang telapak tangannya di paha seperti ini. Ya, inhale, tarik nafas, tahan dulu di sini. Buang nafas, exhale. Good. Yuk, sekarang bawa tarik tangannya ke arah depan, bawa panjang. Ya. Kalau dirasa sulit di sini, stay, perutnya kasih space di sini. Punggungnya coba ratakan, ya. Kakinya sedikit angkat, misalnya dirasa sulit boleh. Oke. Okay. Jadi kalau dari samping itu posisinya kayak gini. Ya, punggung usahakan rata. Oke, okay, good. Exhale, buang nafas, tahan dulu di sini. 5, 6, 7, rasakan di pinggulnya terbuka. 8, good. Release, buang nafas. Bawa tarik tangannya ke arah belakang yuk. Satu tangan taruh di sini, buka dadanya. Good. Dorong sedikit perutnya ke arah depan, inhale. 5, 6,
6, 7, 8. Good. Buka sedikit rongga dadanya. Good. Yuk, maju lagi ke arah depan. Exhale, buang nafas. Bawa panjang tangannya ke arah depan. Punggungnya ratain lagi. Exhale, tahan dulu di sini, buang nafas. Tarik nafas lagi. Satu nafas lagi ya. Good. 5, 6, 7, 8. Yuk, kembali lagi ke arah belakang. Inhale, tarik nafas. Bawa tangannya lagi. Dua-dua di arah belakang. Dorong sedikit dadanya. Busungkan ke arah depan. Dorong sedikit pinggulnya ke arah depan. Ya, coba stretch di punggung belakang sini. Inhale, tarik nafas. Buang nafas. Satu nafas lagi yuk. In 5, 6, 7, 8. Good. Release, buang nafas. Yuk, kembali dulu. Turun lagi, kembali ke arah tengah. Satuin dulu telapak kakinya di tengah seperti ini. Sekarang kita seperti biasa, kakinya taruh ke arah belakang. Lalu kita transisi ke posisi tabletop. Ya. Kalau butuh alas lutut, kasih alas lututnya seperti ini. Inhale, tarik nafas. Nah, kita akan ke cat and cow pose. Taruh dulu tangannya di bawah bahu, lututnya di bawah pinggul. Inhale, tarik nafas, kepala boleh lihat sedikit ke arah atas. Good. Punggungnya stay, kalau masih bisa untuk di-bending ke arah bawah, silakan cari posisi yang enak. Inhale, jangan terlalu ditarik perutnya. Inhale, tarik nafas di sini. Stretch. Exhale, buang nafas, bawa turun kepalanya ke arah bawah. Kembali lagi yuk ke arah atas. Inhale, lihat dulu up. Good. Turun lagi ke arah bawah. Exhale, buang nafas. Bawa tarik satu kali lagi. Inhale, tarik nafas. Lihat sedikit ke arah atas. Good. Exhale, buang nafas. Turun lagi ke arah bawah. Good. Sekarang dari sini, kita akan bawa tarik satu kakinya. Bawa panjang ke arah belakang. Yuk, jinjit dua-dua kakinya dulu. Ya. Lalu bawa tarik satu kaki ke arah belakang. Good. Sekarang dari sini, satu tangan bawa tarik ke arah atas. Kita akan bawa angkat kakinya, lurusin dulu ke arah atas. Inhale, tahan di sini. In 5, 6, 7, 8. Yuk, bawa turun dulu ke arah bawah. Ganti lagi kaki yang satunya, yuk. Angkat lagi, tarik ke arah atas. Inhale, tarik nafas up. 5, 6, kaki di belakang nendang. 7, 8, good. Turun lagi ke arah bawah, inhale. Good. Yuk, dua kali lagi untuk kiri dan kanan. Bawa tarik panjang kakinya, tangannya angkat, inhale, up. Tendang kakinya ke belakang, rasakan di bagian pinggang, punggung bagian bawah, 6, 7. Turun lagi kembali ke arah bawah. Ganti lagi kakinya satu lagi, yuk. Inhale, tarik nafas, angkat, up. 5, 6, 7, 8. Kembali lagi turun ke arah bawah. Good. Release dulu. Sekarang kita bawa bokongnya ke arah belakang. Ingat, lututnya buka sedikit ke arah samping, kiri dan kanan. Ya. Baru bawa tarik bokongnya ke arah bawah. Kasih space atau ruang untuk perutnya ke arah bawah. Exhale, buang nafas, turun di sini. Good. Inhale, tarik nafas. Sekarang kita bawa tarik lagi ke arah atas. Ya. Yuk. Dari sini, sekarang kita akan bawa satu kakinya, bawa maju ke arah depan. Ya. Siapin yoga bloknya di sini. Good. Pegang dulu yoga bloknya di sini. Satu kaki bawa tarik ke arah depan. Nah ya. Siap-siap di sini. Kita bawa turun dulu yoga bloknya, bawa maju sedikit ke arah depan. Ya. Dari sini kita akan bawa turun sedikit pinggulnya ke arah bawah. Exhale, buka sedikit lututnya ke arah luar. Inhale, tarik nafas. Good.
Bawa tarik lagi ke arah belakang, exhale buang nafas, kakinya lurusin. Ulangi lagi, kembali lagi, bawa tarik maju ke arah depan. Nah, tahan pakai yoga bloknya di sini. Pinggulnya biarkan turun ke arah bawah, exhale buang nafas. Good, dari sini bawa tarik lagi, bokongnya mundur ke arah belakang, yoga bloknya mundur. Telapak kaki depan coba luruskan, ya. Turunin punggungnya sedikit, bawa tarik ke arah depan. Good, coba stretch pahanya di sini dan punggungnya sedikit. Exhale, buang nafas. Dua kali lagi yuk, bawa turun lagi sekali lagi ke arah depan. Pinggulnya turun, ingat ya, kasih alas lututnya kalau dirasa sakit. Good, atau lipat yoga matnya. 5, 6, 7, 8. Bawa tarik lagi ke arah belakang, lututnya lurusin lagi ke arah depan. 5, 6, 7, 8. Last one, terakhir. Kita bawa maju lagi, lututnya ke arah depan, pinggulnya ke arah depan. Yoga bloknya bawa maju ke arah depan, pinggulnya turunin. Ya, punggung kaki boleh turun. Inhale, tarik nafas. 5, 6, 7, 8. Good. Bawa tarik ke arah belakang. Panjangin telapak kakinya. Inhale 5, 6, 7, 8. Good. Yuk, sekarang kita ganti kaki yang satunya. Bawa maju kaki yang sebelah kanan atau sebaliknya. Ya, siap-siap. Yoga bloknya maju ke arah depan, bawa turun pinggulnya ke arah depan. Inhale. Yuk, stretch di sini. Coba rasakan stretch di pahanya, pinggang dan pinggul. 5, 6, 7, 8. Good. Mundur ke arah belakang pinggulnya, bawa telapak kakinya angkat sedikit ke arah depan. Punggungnya turunin sedikit. Coba stretch di sini dan hamstring. 5, 6, 7, 8. Bawa maju lagi ke arah depan yuk. Buang nafas, bawa turun punggungnya, pinggulnya. Bawa turun pinggulnya. 5, 6, 7, 8. Bawa lagi mundur ke arah belakang. Exhale, buang nafas. 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, bawa turun ke arah depan. Inhale, tarik nafas. 5, 6, 7, 8. Last one, terakhir. Yuk di sini. In 5, 6, 7, 8. Good. Release, buang nafas. Yuk turun dulu ke arah bawah yuk. Inhale, tarik nafas. Ya. Satuin dulu telapak kaki di sini. Lutut maksudnya. Lututnya bawa taruh di bawah seperti ini ya. Good. Yuk, sekarang kita buka dulu tangannya yuk. Satu tangan bawa tarik ke arah bawah, satunya panjang ke arah samping. Nafas ya. Inhale, tarik nafas. Exhale. Di sini buang nafas. Kembali lagi ke arah tengah, bawa ganti lagi ke arah samping. Exhale, buang nafas. Yuk, sambil istirahat tarik nafas, di sini buang nafas. Good. Kembali ke arah tengah, inhale lagi tarik nafas. Satu kali lagi yuk. Sebelah kiri, exhale, buang nafas ke samping. 5, 6, 7, 8. Kembali lagi ke arah samping, exhale, buang nafas. 5, 6, 7, 8. Good. Release, buang nafas. Good. Sekarang dari sini, siap-siap kita akan naik ke downward facing dog. Aku hadap ke sebelah sini dulu ya. Good. Biarkan yoga bloknya di sini. Ya. Telapak tangannya di bawah bahu. Good. Seperti kita biasa mau downward facing dog, mulainya dari tabletop. Jinjit dulu kakinya, inhale. Dah. Exhale, buang nafas. Kita bawa angkat ke arah atas lututnya. Up. Good. Cari posisi kakinya dulu yang enak yuk. Inhale, tarik nafas. Dah. Coba luruskan lututnya. Kalau tumitnya susah untuk turun, boleh jinjit. Tapi lututnya coba luruskan. Good. Kalau dirasa sulit, boleh pakai yoga block seperti ini. Nah, kayak gini juga boleh. Inhale, tarik nafas.
Good. Five. Six. Goyang-goyangin pinggulnya ke kiri ke kanan. Seven. Eight. Udah. Yuk, sekarang dari sini kita akan siap-siap bawa tarik kakinya salah satu ke arah depan. Good. Kakinya bawa maju ke arah depan salah satu. Ya. Boleh tarik kakinya sedikit ke arah atas, inhale, baru maju ke arah depan, exhale. Kalau sampainya di sini, it's okay. Ya. Biarin aja. Lalu pegang yoga bloknya di sini. Ya. Lalu angkat badannya naik ke arah atas, inhale. Good. Bawa tarik lututnya sedikit tekuk ke arah depan. Ya. Kita ke posisi warrior one. Good. Di sini. Ya. Exhale, buang nafas, bawa turun ke arah bawah, lurusin kakinya ke arah depan. Good. Siap-siap kita akan tekuk lagi kakinya, bawa turun ke arah bawah, exhale. Turun lagi ke arah bawah tangannya, kakinya lurus. Dua kali lagi yuk, sebelah kiri. Inhale, tarik nafas up. Exhale, buang nafas turun. Kuatin telapak kakinya ya. Ingat, tumit di bawah lutut. Ya, jadi posisinya kakinya nggak sakit. Ya, hindari posisi seperti ini. Ya, jadi lutut melewati telapak kaki. Biasakan lutut di atas tumit. Jadi siku-siku seperti ini. Inhale, tarik nafas up. Exhale, buang nafas, bawa turun. Last one, terakhir. Inhale, tarik nafas up. Exhale, buang nafas, turun. Good. Yuk, sekarang kita bawa turun dulu lututnya ke arah bawah. Turunin badannya kembali ke arah bawah. Kita siap-siap ganti lagi kakinya. Satu kaki ke arah belakang. Exhale, buang nafas, up. Kembali ke tabletop. Ganti lagi, bawa satu kaki maju ke arah depan, inhale, tarik nafas. Dah, telapak kaki belakang turun dulu tumitnya. Good. Kalau sudah lutut depan tekuk, angkat badannya naik ke arah atas. Inhale up. Exhale, buang nafas, bawa tarik ke arah atas. Good. Turun lagi lututnya, buang nafas. Bawa tarik lagi ke arah atas. Lagi, buang nafas di bawah, tarik nafas ke arah atas. Last one, terakhir, kita ke posisi lunges. Exhale, buang nafas. Inhale, tarik nafas. Good. Ya, release, buang nafas. Sekarang telapak kakinya puter yuk ke arah tengah. Ya, badannya jadi menghadap ke arah tengah. Good. Sekarang dari sini, kita akan bawa pinggulnya mundur ke arah belakang, exhale. Ya, yuk sekarang yoga bloknya bawa tarik di sini. Buat teman-teman yang nggak punya yoga block, aku suggest selama hamil better punya ya. Bisa beli di e-commerce. Atau untuk saat ini kalau nggak ada, ya taruh ujung jari tangannya ke bawah seperti ini. Ya, yuk yang punya yoga block, pegang di sini di posisi kedua. Ya. Jadi ini posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3. Oke? Yuk, sekarang taruh di sini. Bawa satu tangannya buka ke arah samping, inhale. Bahunya buka dulu, nafas ya. 5, 6, 7, 8. Kembali lagi bawa turun ke arah bawah, inhale. Ganti lagi yuk, sebelah sisi yang satunya. Inhale up, 5, 6, 7, 8. Good. Satu kali lagi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bawa buka di sini in 1, 2, 3, 4. Last one. Exhale, buang nafas. Buka lagi di sini in 1, 2, 3, 4. Good. Yuk, kembaliin dulu ke arah bawah. Ya. Sekarang dari sini kita akan bawa angkat. Tangannya taruh di lutut, kalau susah, tapi kalau masih bisa naik, naik. Good. Inhale, tarik nafas. Sekarang kaki salah satu, sebelah kanan atau sebelah kiri boleh, puter telapak kakinya menghadap ke samping. Yang satu tetap ke arah depan. Oke ya. Yuk, sekarang yoga bloknya pindahin ke arah samping. Kayak gini.
Good. Dah. Satu yoga block taruh di depan telapak kaki. Dah ya. Sekarang buka sedikit telapak kakinya. Yang depan ini tekuk sedikit ke arah samping. Good. Buka pinggulnya. Coba rasakan pinggulnya terbuka di sini. Good. Inhale tarik nafas. Tangannya ke arah samping yuk. Dah. Exhale buang nafas. Satu tangan taruh di yoga block. Buka tangannya ke arah atas. Dah. Turunin pinggulnya, tarik di sini, inhale, buka dadanya, up. 5, 6, 7, 8, good. Lurusin lutut yang depan, bawa tarik ke arah belakang pinggulnya. 5, 6, 7, 8. Satu kali lagi, tekuk dulu, bawa turun pinggulnya ke arah bawah, inhale, lihat atas, 5, 6, 7, 8. Good, tarik lagi ke arah belakang pinggulnya, lurusin lutut depan, 5, 6, 7, 8. Tekuk lagi ke arah depan, baru angkat badannya naik ke arah atas, inhale up, kembali ke arah tengah. Good, yuk sekarang kaki yang ini kita bawa lurus dulu, kita pindahin yoga bloknya ke arah samping. Sekarang kaki yang sebelah kiri ke arah samping, yang kanan ke arah depan. Ya, tukeran ya. Di sini letakkan dulu yoga bloknya di depan telapak kaki. Udah. Inhale tarik nafas, buka tangannya lagi ke arah samping. Warrior 2. Inhale tarik nafas, exhale buang nafas, lutut depan tekuk. Siap-siap tangannya turun ke arah bawah. Inhale, buka ke arah atas. 5, 6, 7, 8. Good. Bawa lututnya lurus. Inhale up. 6, 7, 8. Good. Satu lagi. Inhale, tarik nafas. Exhale, turun. 5, 6, 7, 8. Lurusin lututnya lagi. In 1, 2, 3, 4, 5. Good. Release, buang nafas. Tekuk dulu. Baru bawa angkat badannya naik ke arah atas lagi. Oke. Okay. Capek, istirahat dulu. Yuk, bawa tarik sekarang kakinya. Kita pindah tangannya ke arah samping. Ya, lutut ini bawa tekuk. Kita turunin tangannya yang satu ke arah bawah. Telapak kaki belakang putar. Udah. Yuk, bawa ayun ke arah depan. Kita akan siap-siap kaki yang belakang bawa maju ke arah depan. Inhale, tarik nafas. Angkat di sini. Buka, kasih ruang kiri dan kanan. Dah ya, inhale tarik nafas. Yuk, bawa angkat dulu badannya naik ke arah atas. Kita ke mountain pose. Inhale tarik nafas. Bawa turun lagi ke arah bawah. Nafas ya. Inhale tarik nafas. Angkat lagi ke arah atas. Up. Exhale buang nafas. Bawa turun lagi ke arah bawah. Satu kali lagi. Inhale tarik nafas. Up. Exhale, buang nafas. Ya. Sekarang kita akan siap-siap bawa turun ke arah bawah. Lututnya tekuk sedikit ke arah bawah. Ya. Buka kakinya ke arah samping. Jadi telapak kakinya 45 derajat. Ya. Tumitnya ke arah dalam. Good. Buka sedikit ke arah luar. Biar posisi lutut di atas telapak kaki. Buka dulu di sini. Yuk, tahan. In 1, 2, 3, 4, udah. Yoga bloknya dipakai yuk di sini. Inhale tarik nafas, tahan. Ya. In 1, 2, 3, 4. Good. Yuk, sekarang satuin telapak kaki, kita akan bawa turun ke arah bawah. Ya, jongkok dulu di sini yuk. Inhale tarik nafas. Siku dorong pahanya. Ya, in 5, 6, 7, 8, ya. Punya kaki yang kuat, otot kaki yang kuat itu sangat penting pada saat kita persalinan, terutama untuk yang mau persalinan normal, ya. Karena otot kaki pinggul itu sangat membantu untuk kita pada saat nanti persalinan. Yuk, buka dulu di sini, inhale, 5, 6, 7, 8, ya. Yuk, bawa duduk dulu, telapak tangannya boleh taruh di bawah, inhale, buka, bawa tarik ke arah
samping. Buka kakinya seperti ini, ya. Buka lebar ke arah samping. Good. Sekarang dari sini, kakinya buka. Sikunya kita bawa turun ke arah depan, yuk. Kasih space untuk perutnya di tengah. Taruh sikunya ke arah bawah. Coba bawa punggungnya panjang ke arah depan. Good. Nafas di sini. Buang nafas. 5, 6, 7, 8. Good. Inhale, tarik nafas. Kembali lagi ke arah atas. Oke, sekarang dari sini kita satukan telapak kakinya. Bawa tarik ke arah tengah. Ya, yuk. Kita bawa nafasnya dulu. Coba bawa tarik tangannya yang satu di perutnya, satunya di dada, ya, tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Yuk kita mulai nafas, ya. Kita akan akhiri kelas ini dengan latihan nafas. Inhale, tarik nafas. Buang nafas. Good. Lagi yuk, inhale, tarik nafas. Buang nafas. Masih lagi, kita akan tarik nafas. Buang nafas. Nikmati momen ini ketika kita sudah selesai berlatih dan katakan pada bayi kita, terima kasih udah latihan sama mama, gitu. Saat-saat latihan itu kadang menjadi saat kebersamaan kita dengan anak untuk bisa bergerak bersama. Dan biasanya mereka akan menikmati ketika kita juga aktif dan berlatih dengan rutin. Sekali lagi tarik nafas, inhale, exhale, buang nafas. Good. Terima kasih udah latihan sama aku. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan selama kehamilan, olahraga secara rutin, makan yang baik, kemudian juga istirahat yang cukup. Jangan lupa ajakin teman-teman kalian yang juga sedang hamil untuk berlatih bersama kita. I see you in the next video. Stay healthy and fit. Bye-bye.